Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini Masih memberikan kita umur dan kesehatan Sehingga kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus tahu apa itu yang namanya puasa. Karena puasa adalah kewajiban bagi kita, baik laki-laki maupun perempuan bagi umat muslimin dan muslimat, puasa adalah wajib. Puasa adalah eh uh, secara bahasa pengertian secara bahasa menahan. Secara istilah al-imsaku mahsusun ...biniatin maksusah. Menahan sesuatu yang khusus... ...dengan niat yang dikhususkan pula... Di bulan, ...di bulan suci Ramadan ini. Dan kita harus mengetahui... ...apa-apa yang membatalkan... Uh, ...daripada puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena generasi muda sekarang ini... ...kadang menjalankan puasa... ...itu sekadar menjalankan saja... Dia hanya tahu yang membatalkan bulan suci Ramadan. Yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan itu hanya makan dan minum saja di siang hari. Terkadang, banyak orang tidak mengetahui secara spesifik ataupun secara detail. Yang membatalkan daripada puasa, seperti contohnya selain makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Ada juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, makan minum. Yang tidak membatalkan puasa, dalam tanda kutip, dia lupa. Ya, itu disabdakan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad SAW untuk fayatimu saumahu", untuk dia menyempurnakan puasanya. Meneruskan puasanya karena dia lupa di siang hari, entah dia bangun tidur, ya kan? Tiba-tiba bangun, dia ingat. Uh, dia dia lupa kemudian dia minum, uh, tapi dia ingat kembali bahwa dia sedang dalam keadaan puasa. Akan tetapi ha, ada beberapa juga hal-hal yang membatalkan puasa seperti uh, makan minum dan uh, dengan sengaja uh, ataupun dia melakukan hal-hal yang uh, seperti pingsan atau murtad, ya. Yeah. Ataupun gila ketika puasa, tiba-tiba dia gila, maka batallah puasanya. Kemudian, apalagi uh, bagi perempuan, keluarnya darah haid, nipas, ataupun melahirkan ketika bulan suci Ramadan, ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya otomatis batal. Dan <tuh> apalagi seperti uh, ketika... Dia sedang berpuasa termasuk yang membatalkan daripada puasanya di bulan suci Ramadan adalah berhubungan dengan sengaja di siang hari ketika berpuasa seorang suami dan istri. Ya maka batal puasanya uh, seketika. Uh, dan banyak lagi hal-hal seperti pingsan ataupun dengan sengaja dia muntah. Jadi tenggorokannya kadang anak-anak muda sekarang ini ya... Yeah, dia tidak tahu apa-apa yang membatalkan puasa. Dia kadang apa kalau sikat gigi itu dicolok-colok tenggorokannya keluar sehingga keluar apa namanya tuh e, muntah cairan muntah tidak dari dalam perutnya maka itu otomatis membatalkan puasa. Nah hal-hal yang kita sebutkan seperti tadi yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan itu mewajibkan kita untuk Mengkodok atau membayar puasa tersebut di luar setelah lewatnya bulan suci Ramadan. Kapan saja membayarnya, itu bagaimana caranya? Itu setelah dilakukan, setelah uh, selesainya bulan suci Ramadan. Cara membayarnya sama, melakukannya, melakukan uh, kodok bu, uh, puasa. Ramadan atau puasa wajib itu sama seperti melakukan puasa di bulan suci Ramadan pada umumnya. Yang dibedakan mungkin cuma niat. Ya, niatnya ditambah mungkin nawaitu itu somarodin an ada di Ramadan, hadis sanati lillahi taala itu niat ketika di bulan suci Ramadan akan tetapi ketika mau mengkodok atau membayarnya di bulan di luar bulan suci Ramadan Niatnya ditambah kodokan Seperti contohnya Nawaitu somarodin uh, An kodok Fardis syahri uh, ramadana Lillahi ta'ala Atau di dalam bahasa Indonesia Juga boleh Saya berniat uh, Mengkodok atau membayar Puasa wajib saya Itu uh, Di bulan suci ramadan Karena saya lupa Atau karena saya apa itu Lillahi ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal tersebut Wajib kita lakukan Karena setiap hal Perkara syariat Yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu puasa Ataupun itu sholat Ketika kita uh, Tidak melakukan atau bahkan Kita membatalkan hal-hal tersebut Yang telah uh, Didasarkan oleh Agama maka kita wajib Membayar hal-hal uh, wajib tersebut, seperti puasa dan sholat, ya, karena ini akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.